sama pemanggil apa itu kali ini saya akan menjelaskan untuk codingan saya bisa menggunakan dua macam short yaitu insertion short dan match short saja. Pertama saya akan variabel ataupun untuk menyimpan data dari kedua itu untuk masukkan atau in atau input. Ini menerima angka atau angka pengguna data yang disimpan pada array. Lalu, jika array, nilai array yang dimasukkan, jumlah array yang dimasukkan itu lebih dari 50, maka akan masuk. Keluar pesan ini, array dapat mempunyai maksimal yang pula ramai. Pas ini pengguna masukkan elemen pada array. Lalu, jadi menggunakan variabel yang inilah proses insertion sort-nya. Yang pertama, private step 2, 3, 4, dan 5 varying from 1 to n min 1. Ini adalah pokoknya dengan tiga kondisi. For, sebenarnya for karena lagi tiga kondisi. Sini saya set temporary sama dengan range i sesuai dengan ketentuan range itu diganti dengan nama panggilan. Lalu j-nya juga ini sesuai dengan ketentuan itu menggunakan singkatan nama set j menggunakan i min satu repeat j ulangi sampai j kurang dari 0 atau array J menjadi kurang dari atau sama dengan temporary. Bisa memakai while yaitu lebih besar dari 0 dan array J itu lebih besar dari temporary. Ini menukar nilai dari index J ke index Z plus 1. Sini J-nya berkurang 1. J-nya menyimpan temporary dan index Z plus 1. Ini yang short-nya saya bagi dua untuk masukkan terjadinya overload. Ini yang mid, if low, besar sama dengan high. If low, jika low, besar sama dengan high. Dia akan kembali ke tengah. Misalnya set mid-nya, low plus saya juga gila. Ini juga algoritma. Nah, low mid, mid plus one up. Ini juga deklarasi variable. I, C, dan K. Ini double array B, ini double 50, ini dong. untuk array B. Ini set I, sama dengan low. Set J sama dengan mid plus 1. Set K sama dengan low. Repeat until I lebih besar mid atau J lebih besar. Inilah kondisi untuk berakhirnya. Berarti saya harus membuat kondisi untuk permulaan ini. Kenangan while karena tidak karena hanya terdapat dua kondisi. Here, array i besar kurang sama dengan array j, maka array i akan disimpan di indeks ke dalam array j. Nah, i-nya akan pertama satu. Dan j-nya akan pertama satu. Sedangkan di sini, array j akan disimpan di indeks ke. Kalau itu lebih besar dari K, lebih besar dari I, lebih besar dari array J. Maka, array J akan disimpan pada K, akan disimpan di indeks K dalam array J. Sebenarnya ini bikin akan naik. Begitu juga dengan tadi. Jika setelah salah satu seperti ini, maka K-nya akan naik satu kali.
juga dengan ini. Ulangi, ya. Jadi, pesan dari kan. Inilah kondisi untuk selesainya. Maka, inilah kondisi untuk mulainya. Selama C lebih kecil sama dengan H, maka dia akan menyimpan alusi pada indeks K dalam RB. Yang dimana nanti G-nya akan naik satu kali dan K akan naik satu kali. Ulangi hingga I lebih besar dari ini. Inilah kondisi untuk selesainya. Inilah kondisi untuk selesai. Kita inilah kondisi untuk memulai. Selama I lebih kecil sama dengan I, maka area I akan disimpan pada indeks K dalam area B. Yang mana ini akan bertambah dan tanya akan bertambah. Ini analogi dalam kondisi yang saya memakai perulangan for. Dimana ini kan masukkan kembali nilai dari array B ke array awal tadi. Kemudian untuk display-nya, dan ini adalah array awal. Jadi inilah menunya. Sekarang kita akan jalan lagi. Sekarang saya akan mulai proses outputnya. Pertama itu kita insert sensor, elemennya 4, 3, 6, 1, dan 10. Adalah proses, adalah outputnya. Lalu kita coba kedua yaitu merge sort. 3. Dan hasilnya masih error. Saya telah mengikuti PDF, tetapi setelah saya coba mengetak-atik kodenya masih tetap seperti itu. Mohon maaf sekali lagi jika tidak sesuai dengan perkiraan, karena saya juga masih belajar. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.